chip ya, bisa koordinasi dengan pihak hotel, pihak cottage-nya. Itu kalian bisa pilih untuk ambil rute chipnya. Aku nggak tahu sekarang, tapi setahun yang lalu kita sempat ke sini itu sewa jeepnya, per jeepnya sekitar 300.000 gitu. Nah, rutenya itu sampai air terjun Grojogan Sewu sih. Nah, sayangnya pada saat itu aku nggak sampai ke sana, karena pada saat aku pertama kali di sini tuh kedatang ke sini cuacanya buruk pas hujan gitu. Jadi kita nggak bisa ngambil sampai ke sana. The fire in my soul, I love you forever. You're my everything, I love you forever. You're the song I sing, I love you forever. You're the... Di sini sejuk sih, sejuk ya walaupun siang. Makanya kadang-kadang panasnya nggak kerasa, tahu-tahu flek aja. Jangan lupa kalau berlibur di tempat dingin, pakai sunscreen. Oh iya, kita ke sana ya. Ada tulisan yang aku mau kasih lihat ke teman-teman. Nah, teman-teman, ya itu ada di papan reklame gede banget, The Lau Spot. Di situ ada spot-spot yang bisa kalian nikmatin kalau kalian lagi berlibur di The Lau Bistro ini. Ada petik strawberry di The Lau plus free juice, harganya Rp15.000. HTM itu apa ya? Aku kurang tahu, nanti aku coba tanya, nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Terus ada playground, itu juga Rp15.000. Ada garden and mini zoo sama Rp15.000. Berkuda 3 kali putaran area The Lau Rp50.000. Dan ini off-road jeep itu Rp300.000. Dan dia memang memacu adrenalin sih di The Lau. Aku pernah nyobain itu. Kalian bisa pilih rutenya mau kemana aja. Salah satunya sampai ke air terjun Grojogan Sewu. Ini view dari depan, tampak depan dari The Lau Bistro. Jadi ada perbukitan dan posisinya persis di jalan raya Tawangmangu, arah Tawangmangu Solo. Jadi kalau teman-teman jalur kalian arah dari Sarangan ya, Magetan, itu masuk ke Cemoro Sewu, terus lalu Cemoro Kondang. Nah, ini setelah Cemoro Kondang, kalian ngambil arah ke arah Karanganyar menuju Solo, itu jalurnya ya ini. Dan posisi The Lau Bistro ini persis di pinggir jalan. Sepanjang jalan Tawangmangu Karanganyar ini ke arah Solo itu banyak banget kafe-kafe cantik. Salah satunya ini The Lau Bistro. Mungkin next time aku akan review kafe-kafe cantik di sekitaran sini tuh banyak banget. Dengan view-view keren. Ada view Bukit Skipan, ada view Bukit Mongkrang. View-nya cakep-cakep teman-teman. Nah, salah satunya ini The Lau Bistro. Nah, yuk kita di sini ada agak ngambil yang lebih tinggi. View-nya mungkin lebih cantik ya. Ini harusnya ada payungnya ya, ini kayaknya lepas. Biar dia lebih dingin, adem. Hah? Iya, tambah villa-villa cabin-nya lebih banyak dari sebelumnya. Waktu aku pertama kali kesini dia mungkin baru ya, jadi villa cabin-nya setahun yang lalu itu masih dikit dan sekarang makin luas.
rate-nya kisaran antara 450 sampai 500. Tapi kalau lagi high session, itu kayak Lebaran, Natal, Tahun Baru, itu bisa 1 juta. Gitu. Dan dia ada tipe family, ada tipe standard room, kayak gitu teman-teman bisa. Jadi start from 450-an. Gitu ya. Nanti aku make sure lagi ke resepsionis, aku akan tulis di kolom deskripsi ya. Dan ini paling keren, penginapan plus ada kafenya. Rata-rata semuanya itu kafe doang, penginapannya masih berbeda jauhan. Nah ini kalian kesini dapat peti strawberry, dapat playground, dapat garden dan mini shoe, dapat berkuda, dapat off road jeep juga, dapat nginep di sini di villa mountainnya. Dan juga ada kafenya yang menunya juga keren-keren. Enak-enak maksud aku ya. Oke. Okay. Oke. Okay.